Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal-hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali tentunya puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini jelang tenggelamnya matahari pada hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di waktu yang sangat dimuliakan Allah, terutama untuk berzikir, beribadah kepada Allah dengan lisan kita, kita dikumpulkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk membahas sebahagian yang ada di dalam ayat-ayat Allah, yang ada di dalam hadis-hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan keamanan. Dan tentunya yang telah memudahkan kita untuk bertemu pada hari ini adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukan semata-mata karena keinginan kita, bukan semata-mata karena niat kuat kita, bukan semata-mata karena ikhtiar kita, namun tapi akan tetapi semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, izin untuk terwujudnya sebuah niat mulia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia tanpa terkecuali, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa sayyidil awwalina wal akhirin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin alaihi salawatu rabbi wa salamuhu wa ala ashabihi wa ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih kita sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepada kita sebuah izin, sebuah aksi untuk melaksanakan aktivitas pada kesempatan kali ini, terutama para tokoh masyarakat, dimulai dari para pejabat setempat yang telah memberikan izin bahkan menghadiri acara ini walillahilhamd, kemudian juga kepada tokoh masyarakat yang ada di sekitar, kemudian juga kepada panitia yang sudah bekerja, dan semua ini hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang akan memberikan balasan. Semoga ini merupakan hal yang bisa memperberat timbangan amal saleh di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Bicara soal keamanan, maka keamanan adalah kebutuhan seluruh makhluk. Kebutuhan seluruh makhluk. Sampai hewan pun membutuhkan keamanan. Oleh karena itu, mustahil hal yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk
sampai hewan pun membutuhkannya, apalagi manusia. Hal yang disepelekan oleh agama Allah, hal yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, itu hal yang mustahil. Kita tahu agama Allah adalah agama yang sempurna, agama yang Allah turunkan, syariat yang Allah tabaraka wa ta'ala wahyukan kepada seluruh para nabi dan para rasul, yang paling sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat mengarah kepada tahqiqul aman, mewujudkan keamanan dalam kehidupan. Dan apatah lagi pada syariat yang sempurna, syariat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kita lihat di dalam beberapa hadis, dalam beberapa aturan, di dalam beberapa ayat yang mengarahkan kita kepada mulianya dan pentingnya keamanan, dan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan pentingnya keamanan tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau hewan membutuhkan keamanan, apalagi manusia. Oleh karena itu agama Allah menjadikan aman itu adalah salah satu maksud dan tujuan diturunkannya syariat. Salah satu maksud dan tujuan diturunkan syariat oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah untuk menjadikan manusia hidup di permukaan bumi ini dengan penuh keamanan. Lihatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah bersama Quraisy, sebelum beliau mendakwahkan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ada adalah kaum yang suka berperang, kaum yang selalu terjadi peperangan antar suku, antar kabilah, dan ada selalu pertumpahan darah sesama mereka, selalu hutang nyawa dibalas nyawa, dan tidak pernah berakhir. Setiap suku memiliki musuh dari suku yang lainnya, setiap kabilah memiliki lawan daripada kabilah yang lainnya, dan begitu terus sampai kemudian mereka semuanya disatukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui syariat Allah, melalui Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa sebelumnya manusia ini bertengkar, berpecah belah, lalu karena Allah tabaraka wa ta'ala datangkan rahmatnya, fa'allafa baina qulubikum, Allah tabaraka wa ta'ala satukan hati kalian menjadi orang yang bersaudara dengan persaudaraan yang luar biasa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masalah keamanan ini bukan hanya di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai syariat-syariat sebelum Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah ini menjadi perhatian khusus syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pada risalah para nabi dan para rasul. Lihatlah di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina. Berkata Nabi Ibrahim alaihi salam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang dikatakan Allah terhadap Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdoa, rabbi ij'al hadha baladan amina, Rabku, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan penduduknya rezeki daripada buah-buahan. Nabi Ibrahim memulai doanya dengan keamanan sebelum rezeki. Dan hikmahnya kata para ulama, tidak ada nikmat rezeki kalau tidak didahului dengan nikmat aman. Allah tabaraka wa ta'ala ketika berbicara tentang kaum Saba' sebelum mereka diturunkan azab oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal, mereka adalah kaum
yang berjalan berhari-hari, bermalam-malam penuh dengan keamanan. Allah berfirman di dalam Quran surat Saba, wasiru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian, lakukan perjalanan siang dan malam, berhari-hari, bermalam-malam, aminin, dengan penuh keamanan. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut nikmat aman yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kaum Saba sebelum Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan mereka karena kezaliman atau dosa yang mereka lakukan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi agama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Agama, syariat Allah, Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah untuk menjadikan kezoliman hancur di permukaan bumi. Mengikis kezoliman, dan kezoliman itulah sesuatu yang akan menghancurkan keamanan. Syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, Allah turunkan untuk mengikis kezoliman di permukaan bumi. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Allah turunkan hadis qudsi kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat kenapa Allah turunkan syariat dan apa tujuan Allah menurunkan syariat. Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezoliman untuk diriku. Allah tidak akan pernah berlaku zalim. Allah maha adil, dan tidak ada satu orang pun dan satu makhluk pun yang akan dizolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, dan aku mengharamkan kezoliman untuk kalian lakukan sesama kalian. Inilah dia syariat Allah, inilah dia syariat yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan bahwa aku haramkan untuk kalian melakukan kezoliman kepada sesama kalian, Allah haramkan untuk kalian melakukan kezoliman sama kalian. Untuk itulah Allah turunkan syariat, untuk mengharamkan kezoliman untuk dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Tetangga kepada tetangga, sahabat kepada sahabat, atasan kepada karyawan, karyawan kepada atasan, pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin, dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi SAW menyebut demi Allah tidak beriman. Kenapa? Karena tidak menjalankan syariat sebagaimana yang diinginkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, sehingga Nabi mengatakan demi Allah dan bersumpah tiga kali tidak beriman. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa yang anda maksud ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan itulah syariat Allah yang mulia. Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yang tidak beriman tiga kali tadi sambil bersumpah Nabi SAW mengatakannya, adalah seorang tetangga yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Seorang tetangga yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi kalau diri anda memberikan keburukan kepada tetangga anda, ini melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sampai kepada titik bahwa anda adalah orang yang sangat ditakuti oleh tetangga anda karena anda menebar ketakutan di tengah mereka, sehingga menebar, menghilangkan rasa aman dari diri anda, andalah yang dimaksud oleh Nabi SAW, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman. Dan orang yang dirinya penuh dengan kezaliman sehingga orang lain merasa khawatir dengan kejahatan dirinya adalah orang yang bertabrakan 180 derajat dari agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukankah semua kita tahu Nabi kita diutus untuk merahmati alam semesta? Syariat Allah bawa, Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk merahmati alam semesta. Sejarah manusia membuktikan bahwa tidak pernah dunia ini sampai kepada puncak keamanan kecuali di zaman Rasul dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Di zaman di mana agama Allah Ta'ala benar-benar menyeluruh di permukaan bumi, diamalkan oleh manusia di permukaan bumi. Tidak pernah sejarah manusia sehebat itu. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad, hadis sahih Imam Muslim, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata Nasrullah?" Wahai Rasulullah SAW, kapan datangnya pertolongan Allah kepada kita? Waktu itu di kota Mekah, di masa-masa di mana orang Quraisy melakukan aksi penganiayaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara jawaban panjang Rasulullah SAW kepada Khabbab bin Arad adalah, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra." Demi Allah, agama ini Allah akan menangkan. Agama ini Allah akan sempurnakan. Agama ini Allah akan tegakkan. "Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut." Sampai ada seorang yang melakukan perjalanan dari Son'a ke Hadramaut, "La yakhafu illallah wa dhi'ba ala masyiyati." Yang tidak ada yang dia takutkan dalam perjalanan panjang di padang pasir siang dan malam kecuali hanya Allah, dan takut dia kalau ada serigala yang akan menerkam tunggangannya. Hanya dua itu yang dia takuti. Kapan? Ketika Allah tabaraka wa ta'ala sempurnakan agama ini, ketika Allah tegakkan agama ini di permukaan bumi, ketika Islam ini akan berjaya di permukaan bumi, itu yang akan terjadi. Keamanan yang luar biasa, sehingga perjalanan berhari-hari, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan hewan buas. Kemana perginya manusia-manusia yang ingin mengancam keamanan untuk orang lain? Hilang di permukaan bumi. Perjalanan berhari-hari, tak ada yang ditakuti. Ada orang yang jahat mengambil hartanya, ada orang yang jahat akan membunuh jiwanya, akan ada orang jahat yang akan merampas dirinya di perjalanan, adanya orang yang akan membunuh dirinya, enggak ada yang dia takuti. Yang dia takuti hanya Allah, yang dia takuti hanya serigala yang tidak berakal, yang lapar, yang akan memangsa hewan tunggangannya. Kapan? Apabila agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah ini telah Allah tegakkan di permukaan bumi. Dan itu janji Allah di dalam Al-Quran kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 55. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Allah berjanji memberikan kepada manusia tiga janji. Sekiranya mereka mau beriman, sekiranya mau mereka mengamalkan agama Allah dan beramal saleh, Allah akan berjanji kepada mereka tiga janji. Dan tiga janji ini Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat. Allah berikan kepada generasi umat Islam yang mendapatkan syarat mendapatkan janji itu. Dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ayat 55, Allah berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah." Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Janji Allah. Apa janji itu? Satu,
la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka pemimpin di permukaan bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Janji Allah yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah akan kokohkan agama ini yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Allah akan kokohkan agama itu di tengah-tengah mereka. Apa janji yang ketiga bahasan kita kali ini? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut yang ada pada mereka berubah menjadi rasa aman. Ini yang akan terjadi apabila Islam ditegakkan, agama Islam kokoh di permukaan bumi, manusia mengamalkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila kokoh syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah diamalkan oleh kaum muslimin sebagaimana diamalkan oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka memimpin di permukaan bumi, dan diamalkan oleh generasi-generasi ketika umat Islam memimpin di permukaan bumi, maka itu yang akan terjadi. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Rasa takut yang ada pada mereka akan Allah ganti dengan rasa aman. Ini menunjukkan bahwa agama Allah, syariat Allah tabaraka wa ta'ala sangat identik pembawa keamanan di permukaan bumi. Terlalu banyak kaedah syariat yang mengarah kepada titik mewujudkan keamanan. Terlalu banyak kaidah syariat yang mengarah kepada titik mewujudkan keamanan di tengah masyarakat. Semua hukuman kriminal, melakukan aksi kriminal, lalu kemudian agama Allah mendatangkan syariat hukuman terhadap mereka, tujuan Allah apa? Agar manusia aman dari kejahatan orang lain. Agar seorang tetangga aman dari kejahatan tetangganya, agar seorang sahabat aman dari kejahatan sahabatnya, sehingga ketika ia melakukan kriminal itu, Allah tabaraka wa ta'ala turunkan hukuman yang sangat keras agar manusia hilang dari pikirannya ingin menzolimi orang lain, hilang dari pikirannya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akan menganiaya dan mengancam keamanan orang lain. Lihat apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, agar manusia memiliki nyawa yang aman sehingga nyawanya tidak gampang dihilangkan orang, nyawanya tidak murah untuk melayang. Lihat agama Allah tabaraka wa ta'ala, turunnya hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian kalau kalian tegakkan agama Allah, tegakkan hukum qisas untuk siapa yang terbunuh daripada kalian. Kalau kalian tegakkan hukum qisas, walakum fil qisasi hayatun. Kalau kalian tegakkan hukum qisas, kalian akan hidup dengan penuh kenyamanan. Kenapa? Orang akan berpikir membunuh kalau dia tahu dia pun akan dibunuh. Orang akan berpikir berulang kali untuk membunuh kalau seandainya dia tahu kalau dia membunuh dia akan juga dibunuh. Oleh karena itu Allah katakan walakum fil qisasi hayatun. Kalau kalian tegakkan hukum qisas, maka hidup kalian akan penuh dengan kehidupan di tengah-tengah kalian. Kenapa? Manusia tidak mau sedikit pun ingin ada niat untuk membunuh orang lain, kecuali sudah sampai kepada titik yang dikuasai syaitan, sudah sampai kepada titik, dan itu pun di negeri yang ditegakkan hukum qisas. Pengalaman di negeri yang ditegakkan hukum qisas, di situ adalah negeri yang paling minim aksi pembunuhan di dalamnya. Kenapa? Karena memang itulah hikmah di mana manusia aman nyawanya dengan adanya hukum qisas yang Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan. Demikian juga dengan hukum potong tangan. Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu manusia. Kalau hanya mencuri, kalau hanya mengambil harta orang, hanya kemudian dikurung beberapa saat, kemudian dilepaskan lagi, tidak akan membuat manusia jera untuk melakukan aksi menghilangkan keamanan untuk harta manusia. Namun kalau dia tahu, seandainya dia berani menzolimi orang lain dengan
mengambil harta orang lain, tangannya ini akan dipotong, bahagian daripada pergelangan tangan ini akan hilang, sehingga hilang telapak tangannya, maka akan tercipta keamanan terhadap harta manusia, akan terwujud keamanan terhadap harta manusia. Demikian juga ketika Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan hukum, hukum cambuk sampai hukum rajam kepada orang yang berzina. Semua itu untuk mewujudkan keamanan di dalam zurriyat, di dalam nasab seorang manusia di permukaan bumi. Semua kita tidak ingin istri kita dikotori, anak kita dikotori, saudara kita, saudari kita dikotori, ibu kita dikotori. Semua manusia ingin mendapatkan keamanan untuk hal tersebut. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan hukum yang sangat keras dan tegas untuk membawa efek jera kepada siapapun yang mencoba untuk melakukan itu. Kalau ini diterapkan, kalau ini diamalkan, yakinlah bahwa janji Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah janjikan tadi dalam Al-Quran surat An-Nur, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, akan Allah wujudkan. Dan yakinlah, semakin manusia menjauh dari hukum Allah, semakin akan datang kepada mereka ketakutan dan kekhawatiran itu. Percaya tidak percaya, manusia ketika semakin jauh dari syariat Allah, masyarakat semakin jauh daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka Allah akan turunkan kepada mereka ketakutan, kekhawatiran, sejauh menghindarnya mereka dari agama Allah itu. Dan percaya tidak percaya, di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak orang yang sudah mulai melanggar syariat Allah, sudah berani melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka menyebarlah rasa takut dalam kehidupan kita. Dan itu hanya akan hilang ketika manusia memenuhi syarat, yaitu kembali kepada iman, kembali kepada amal saleh, sebagaimana yang Allah janjikan dalam ayat tadi, namun Allah hanya memberikannya kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat rasa aman dan anugerah aman itu adalah nikmat tertinggi daripada nikmat-nikmat dunia. Di antara nikmat-nikmat tertinggi, nikmat dunia ini adalah aman itu. Agar kita faham dan sadar bahwa Rasulullah SAW sangat membentingkan keamanan di tengah masyarakat, di tengah manusia, dan menjadikan aman itulah nikmat di antara nikmat tertinggi nikmat dunia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang tiga nikmat terbesar dunia. Nikmat dunia ya. Kita tidak bicara agama, tapi nikmat dunia, tiga terbesar dunia kata Nabi SAW. Salah satu di antara adalah nikmat aman. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wajidan quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian pagi hari afiat, sehat wal afiat jasmaninya. Ini nikmat dunia terbaik pertama. Allah berikan kepada kita kesehatan. Aminan fi sirbih, dia aman di tempat dia beraktivitas. Mau ke kantor, di kantor aman. Tinggal di rumah, aman. Berjalan dalam perjalanan, aman. Di tempat bekerja, aman. Di tempat berdagang, aman. Di tempat bersafar, aman. Ini adalah nikmat yang sangat besar daripada nikmat dunia. Aminan fi sirbih, aman dia di tempat dia beraktivitas. Aman dia di tempat di mana dia berada. Dia dijadikan oleh Nabi SAW nikmat dunia terbaik kedua. Lalu Nabi SAW mengatakan wajidan quta yaumih. Lalu yang ketiga adalah ada makanannya untuk hari itu. Ada makanannya untuk hari itu. Nabi tidak berbicara berapa banyak harta yang Anda miliki, namun Nabi berbicara makan untuk hari itu, karena hari esok belum tentu milik kita. Kata Nabi SAW, apabila tiga ini terkumpul pada seorang insan di pagi hari, فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا, maka seolah-olah telah terkumpul untuknya seluruh kenikmatan dunia dari segala penjurunya.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara yang disebut oleh Nabi, agar ada nikmat dunia yang dirasakan oleh manusia adalah, apa tadi? Keamanan. Maka di negeri yang tidak aman, tidak ada nikmat rezeki. Di negeri yang tidak aman, tidak ada nikmat kesehatan. Sebagaimana yang kita ketahui, di negeri-negeri kaum muslimin dan kaum muslimat sekarang ini yang, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga negeri kita daripada hal-hal tersebut, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala tetap berikan kepada kita keamanan seperti yang Allah berikan kepada kita sekarang dan Allah tambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena negeri-negeri yang sekarang penuh dengan peperangan, penuh dengan saling perang antara saudara, saling perang antara pemimpin dan rakyat, lihat apa yang terjadi di tengah mereka. Rasa takut menyeluruh, kelaparan, nyawa melayang tak jelas. Setiap hari ada saja korban daripada korban-korban peperangan, waliyadzubillah. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Nabi salawatu rabbi wa salamu alai menjadikan nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Orang muslim yang benar-benar muslim, kata Nabi SAW, adalah orang yang memberikan keamanan kepada orang lain. Itulah orang muslim yang benar-benar muslim. Orang yang memberikan keamanan kepada orang lain. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sebenar-benar muslim adalah orang muslim yang aman orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Selamat orang lain dari kejahatan lisannya, lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Subhanallah. Jangankan membunuh nyawanya, jangankan menumpahkan darahnya, mematahkan tangannya, mematahkan kakinya, menusuknya, atau lebih daripada itu merampas hartanya hanya untuk lisannya menyakiti orang lain, itu bukan sifat orang mukmin, kata Nabi SAW. Itu bukan sifat orang Islam. Orang Islam yang benar-benar Islam itu lisannya tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kenapa diharamkan ghibah, kenapa diharamkan namimah, kenapa diharamkan dusta? Karena itu semuanya kezoliman yang dilakukan manusia kepada manusia lain dengan lisannya. Kenapa dilarang kita mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah oleh saudara kita? Karena itu akan menyakiti perasaannya. Khitbah adalah ucapan lisan. Kita datang kepada orang tua seorang gadis, lalu kita mengatakan, saya ingin melamar anak anda. Padahal kita tahu, gadis itu telah dilamar oleh saudara kita. Ini menyakiti hati saudara kita. Oleh karena itu diharamkan syariat. Demikian juga, ketika kita menawar barang yang sedang ditawar oleh saudara kita, diharamkan oleh syariat. La tasum ala saumi akhik. Jangan engkau menawar barang yang sedang ditawar saudaramu. Lisan kita nyakiti hatinya. Saya sedang nawar, kamu tiba-tiba nawar. Boleh jadi kita bisa membayar lebih murah, lebih mahal daripada yang ditawar oleh saudara kita, sehingga kita yang menang. Tetapi itu nyakiti hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang muslim yang muslim itu adalah orang yang lisannya selamat orang lain dari lisannya, dari kezoliman lisannya. Kalau lisan saja, apalagi tangan. Dengan aktivitas yang tadi kita katakan, memukul, menusuk, mematahkan, membunuh, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ini orang muslim yang sebenarnya malah muslim. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Saya selalu mengatakan di dalam poin-poin yang seperti ini, sekiranya satu hadis ini saja dari hadis Nabi yang sangat banyak soal keamanan, satu ini saja cukup kita amalkan dari Sabang sampai Merauke, takkan ada kezoliman di permukaan bumi di Indonesia yang kita cintai ini. Seandainya hadis ini diamalkan oleh seluruh penduduk bumi, aman bumi ini dari seluruh kriminal, dari seluruh kejahatan. Tapi dengan syarat diamalkan oleh seluruh penduduk bumi.
Lihat konsep agama Allah yang luar biasa. Bahkan saya mengatakan, kalau seandainya hadis yang satu ini kita amalkan dari Sabang sampai Merauke seluruhnya beramal dengan hadis ini, tak ada guna lagi tentara, tak ada lagi guna polisi, tak ada guna lagi security, tak ada gunanya rumah antum-antum pasang jeruji besi, tak ada gunanya alarm, tak ada gunanya pagar, tak ada gunanya kunci ganda kendaraan antum. Kenapa sekarang antum butuh kunci ganda? Karena antum merasa tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena adanya orang-orang yang melanggar syariat Allah ini sedang ada di tengah-tengah kita. Maka ketika agama Allah ditegakkan, Allah berjanji wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji untuk mengganti rasa takut yang ada di tengah-tengah mereka dengan rasa aman. Yang membuat kerusakan di permukaan bumi, Allah suruh perangi. Dan ketika tertangkap, Allah tabaraka wa ta'ala suruh hukum dengan hukuman yang sangat dahsyat. Bisa dibunuh, bisa disalib dengan dipotong kaki dan tangannya, atau bisa diusir dari negeri. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Siapapun yang membuat kerusakan di permukaan bumi, ini hukum yang Allah berikan kepada orang-orang yang merusak keamanan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjulahum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di permukaan bumi, ganjaran terhadap mereka, hukuman terhadap mereka adalah dibunuh, karena telah merusak manusia, telah menyebar ketakutan dan kekhawatiran manusia dan merusak di permukaan bumi. Semisal orang-orang yang kerjanya menebar sesuatu yang merusak manusia, narkoba dan yang lainnya, ini hukum syariat terhadap mereka. Atau membuat gaduh dengan membunuh di sana, membunuh ke sini, merusak keamanan, itu apabila tertangkap dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau diusir dari kampung halamannya, keluarkan dari negeri ini. Ini hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika memerintahkan kita menjalankan syariat itu, diberikan kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun soal ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dipaksa untuk harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini agama Allah. Persis satu ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi kita tahu adalah ayat yang sangat agung dalam agama kita. Persis setelah itu, ayat kursi ayat 255, persis setelah itu Allah katakan, La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa manusia dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Ini hukum syariat untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hukum ini tidak berlaku untuk mereka. Mereka berlaku dengan keyakinan dan agama mereka. Begitu yang diterapkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, dan begitu yang diterapkan oleh para khulafaur rasyidin, dan begitu yang diterapkan oleh pemimpin-pemimpin umat Islam sampai akhirnya pemimpin umat Islam hilang di permukaan bumi. Kafir yang tidak beriman, mereka beramal dengan akidah mereka, mereka melaksanakan syariat mereka, kecuali mereka datang kepada pemimpin umat Islam dalam kasus yang ada di tengah mereka dan minta pemimpin Islam yang memberikan hukum atau memberikan pengadilan di tengah-tengah mereka, maka akan diperlakukan seperti diperlakukannya umat Islam. Soal keyakinan, tidak boleh ada pemaksaan. Yang beriman, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak beriman dan masih ingin di atas agama nenek moyangnya, walaupun telah sampai kepadanya kebenaran bahwa itu adalah agama yang batil dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang hak, namun tidak boleh ada pemaksaan. La ikraha fiddin. Dan umat-umat yang tidak muslim hidup di bawah kepemimpinan umat Islam penuh dengan keamanan. Dijamin keamanannya oleh pemimpin-pemimpin umat Islam, dan itu yang disebut dengan kafir zimmi.
Dan itu yang disebut dengan kafir mu'ahad, telah diberikan jaminan keamanan, haram untuk diganggu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu ala masirati arba'ina ama. Barang siapa seorang yang tidak muslim hidup di negeri kaum muslimin, telah diberikan aman, jaminan aman oleh pemimpin umat Islam, telah diberikan kepadanya jaminan keamanan, barang siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, tidak akan mendapatkan bau surga. Tidak akan mendapatkan apa? Bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga enggak dapat. Wa inna rihaha, bau surga itu didapatkan 440 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan sudah dapat aroma surga. Dan orang yang membunuh kafir yang telah diberikan keamanan oleh pemimpin muslim tidak akan mendapatkan aroma surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama Allah tabaraka wa ta'ala sangat syarat dengan perintah untuk menebar keadilan, larangan untuk menebar kezoliman di permukaan bumi. Jangankan sesuatu yang bersifat mengambil harta, sesuatu yang bersifat melayangkan nyawa, jangan suatu hal yang bersifat meruntuhkan untuk menyakiti hati saja, itu dijaga oleh agama Allah. Jangan pernah sakiti saudaramu. Kalau kita sedang bertiga, dilarang oleh Nabi dua orang berbisik-bisik tanpa membawa yang ketiga. Dilarang oleh Nabi SAW. Idza kuntum thalatha, apabila jumlah kalian tiga orang, fala yatanajathnani dunal akhar, jangan dua orang berbisik-bisik tanpa membawa yang ketiga. Min ajli anna dhalika yuhzinu, karena itu akan membuat dia sedih. Lihat agama Allah yang tidak ingin melukai perasaan manusia manapun. Kalau sudah bertiga, dua orang berbisik-bisik, ada kemungkinan yang ketiga ini sedih, ada kemungkinan dia merasa bahwa dia yang akan dibicarakan oleh dua orang ini karena tidak diajak berbisik-bisik dalam bisik-bisik mereka. Dan bukankah di dalam agama kita diharamkan su'udzon? Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dhon, jauhi su'udzon yang sangat banyak, bervariasi su'udzon yang sangat banyak itu jauhi. Kenapa? Karena Anda menzalimi saudara Anda dengan dhon Anda yang buruk itu, walaupun dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa kita su'udzon kepadanya itu diharamkan Allah karena itu dianggap kezaliman. Dan itu asal usul kezaliman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita untuk bersu'udzon kepada saudara kita. Dan para sahabat menasihatkan, la tadhunnanna bikalimatin kharajat min akhik illa khaira. Jangan engkau zonkan sesuatu kalimat yang keluar dari lisan saudaramu kecuali hanya kebaikan. La tadhunnanna kalimatan kharajat min akhika su'a. Dalam riwayat lain para sahabat mengatakan, jangan zonkan yang buruk kalimat yang keluar dari saudaramu. Zon yang buruk itu, saudaraku, saudara kita muslim tidak tahu bahwa kita su'udzon kepadanya, enggak tahu. Mungkin dia tidak akan tahu dan dia tidak akan sakit hati kepada kita. Itu saja sudah diharamkan syariat Allah. Apalagi yang lainnya. Apalagi sampai merusak nasabnya, sampai merusak rumah tangganya, sampai merusak hartanya, sampai menzolimi, menumpahkan darahnya, mematahkan tulangnya. Oleh karena itu, hal seperti ini dalam agama kita menjadi perhatian yang sangat kuat dalam agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara hal yang sangat kuat untuk menegakkan keamanan adalah syariat Allah menyuruh kita patuh dan taat kepada pemimpin. Dan umat ini, manusia ini harus dipimpin oleh pemimpin. Ini syariat yang paling kuat untuk menegakkan keamanan di permukaan bumi. Kenapa? Karena Allah tahu manusia tanpa kepemimpinan hancur. Karena Allah tahu kepemimpinan tanpa kepatuhan hancur.
Allah syariatkan harus ada manusia ini harus dipimpin. Dan kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin kecuali ketika kita disuruh untuk berbuat maksiat baru kita tidak patuh. Selagi tidak disuruh berbuat maksiat, diwajibkan patuh kepada pemimpin. Kenapa? Karena itu akan mengarahkan manusia kepada kehidupan yang aman. Tanpa kepemimpinan tidak akan ada keamanan. Oleh karena itu, siapapun yang mengajak manusia untuk memberontak kepada pemimpin yang sah, melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Karena dia akan merusak keamanan. Kembalilah beberapa tahun yang lalu, ketika negeri ini sedang tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin negara kita yang sudah 30 tahun lebih memimpin. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi di tengah manusia? Kekacauan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pembakaran, penzoliman satu orang kepada orang yang lainnya. Betul atau tidak? Itu ketika itu bukan tidak ada pemimpin, namun pemimpin yang sudah sangat lemah di mata masyarakat. Pemimpin yang sudah dianggap hampir tidak ada oleh masyarakatnya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, dalam waktu singkat beliau mengundurkan diri dan digantikan, kemudian Allah memberikan kembali kepada negeri kita keamanan setelahnya. Itu masih ada pemimpin, akan tetapi hampir tidak berfungsi karena sebuah fitnah yang terjadi di tengah masyarakat. Lihat kerusakan yang terjadi, lihat berapa nyawa melayang, lihat berapa harta yang dirampas secara zalim, lihat berapa kerusakan yang terjadi di permukaan bumi. Apalagi hidup tanpa apa? Tanpa pemimpin. Oleh karena itu, aksi untuk menghancurkan martabat pemimpin dalam agama kita adalah bahagian daripada hal yang diharamkan. Kalau ataupun kita tahu ada kesalahan, kita katakan itu kesalahan. Kalau kita bisa datang kepada beliau, kemudian bisa memberikan nasihat kepada beliau, perintah Allah nasihati antara kita dan beliau, dan tidak boleh disampaikan di depan umum, tidak boleh disampaikan di khalayak ramai, tidak boleh ditebar aibnya, tapi disampaikan antara kita dan beliau saja. Tak khudu biyadih, engkau ambil tangannya dan kau nasihati, kata Nabi SAW. Dan seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memiliki pemimpin yang melakukan kezoliman, mereka menasihati diam-diam. Mereka tidak menasihati di atas mimbar, mereka tidak menasihatinya di atas podium. Karena menasihati di atas podium akan menyebarkan aib. Dan menyebarkan aib akan membuat rakyat tak peduli kepada pemimpinnya. Ketika rakyat sudah tidak peduli kepada pemimpinnya, datanglah pemimpin-pemimpin yang lemah. Ketika pemimpinan lemah, keamanan habis di permukaan bumi ini. Kalau pemimpinnya sudah dibuat lemah, tidak akan ada lagi yang namanya keamanan. Apalagi tidak ada pemimpin di permukaan bumi sama sekali. Negeri kita ini kalau tidak ada pemimpin, hancur. Berkata Imam Abdullah Mubarak Al-Marwazi, "Laulal khilafatu lam ta'man lana subulun wa kana ad'afuna rahman li aqwana." Kalaulah bukan karena kepemimpinan, maka tidak akan ada jalan yang aman. Akan dipenuhi oleh orang jahat. Akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengancam nyawa, mengancam harta, mengancam keamanan. Adanya pemimpin membuat mereka akan takut melakukannya karena akan berhadapan dengan pemimpin yang kuat. Wa kana ad'afuna nahban li aqwana, dan kalau tidak ada kepemimpinan, maka akan berlaku hukum rimba, yang menang, yang kuat akan menindas yang lemah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah agama Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah turunkan kepada kita di permukaan bumi, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk menebar keadilan, dan keadilan itu lawan daripada kezoliman, dan kezoliman itulah yang akan menghancurkan seluruh yang namanya keamanan di permukaan bumi. Ketika kita sudah tidak merasa aman dari gangguan tetangga kita, maka akan rusak keamanan kita. Oleh karena itu, sampai kepada zakat, para ahli ilmu ketika bicara zakat, zakat itu untuk menciptakan keamanan. Bagaimana? Karena orang miskin, apabila dibiarkan miskin terus, dia akan berpikir merampas harta orang kaya. Dia akan berpikir untuk mencuri harta orang kaya. Dia akan berpikir untuk membunuh orang yang lewat di jalan yang kosong untuk mengambil hartanya. Namun kalau ditegakkan hukum syariat Allah, zakat itu benar-benar mengayomi orang miskin, orang miskin tidak akan berpikir untuk hal yang seperti itu. Para ahli mengatakan ditunaikan zakat pun itu ada kaitan yang sangat erat dengan keamanan di permukaan bumi. Karena kalau si miskin tidak diperhatikan dengan baik, maka yang akan dia lakukan adalah
penzoliman kepada orang-orang yang dia anggap bisa melepaskannya daripada kefakirannya dan kemiskinannya. Maka disyariatkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah syariat zakat, sehingga orang yang kaya mengayomi orang yang miskin dengan hartanya, sehingga si miskin merasa diayomi, ada orang yang terus membantunya dari bulan ke bulan, diperhatikan kehidupannya dari bulan ke bulan, maka dia tidak berpikir lagi untuk mengambil harta mereka dengan cara yang zalim, dengan cara yang dia adalah aksi daripada aksi-aksi kriminal di permukaan bumi. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimani rahimakumullah. Kita tutup bahasan ini sebelum kita buka tanya jawab. Ketika Nabi SAW pergi umroh di tahun yang ke-6 Hijriyah, Rasulullah SAW pergi umroh dan terjadilah yang di sana yang disebut dengan Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah secara garis besar sangat merendahkan Islam. Sangat merendahkan Islam. Sehingga para sahabat bingung, kenapa Rasulullah SAW menerimanya? Karena secara zahir pelecehan terhadap agama Allah. Siapapun dari umat, dari kami orang Quraisy pergi kepada kalian di kota Madinah, kembalikan ke kota Mekah. Tidak dengan izin walinya, kembalikan ke kota Mekah. Siapapun di antara kalian yang ada di kota Madinah kembali kepada agama Quraisy lalu ingin kembali ke Mekah, tidak dikembalikan ke kota Madinah. Lihat, sehingga Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah SAW, falimadza nu'tihim ad-daniyata fi dinina, kenapa kita rendahkan agama kita di hadapan mereka ya Rasulullah? Apa rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW menerima ini? Tentu dengan wahyu dari Allah. Namun kata para ulama, karena dengan ini terjadi keamanan. Kenapa? Karena perjanjian Hudaybiyah adalah meletakkan senjata, gencatan senjata antara Nabi SAW dan orang Quraisy, kaum muslimin dan orang Quraisy selama 10 tahun takkan ada perperangan. Takkan ada saling ganggu-mengganggu, takkan ada saling halang-menghalangi, takkan ada saling cegat-mencegat, takkan ada saling bunuh, takkan ada saling perang selama 10 tahun. Keamanan. Keamanan yang sangat besar diharapkan oleh Nabi kita tercinta SAW untuk menebarkan agama Allah di permukaan bumi dengan hilangnya peperangan antara beliau dan orang-orang Quraisy. Keamanan itu yang menjadi faktor utama. Tersebarnya Islam setelah itu sangat meluas. Ketika tidak ada lagi peperangan, Rasulullah dengan leluasa mengirim delegasi untuk berdakwah. Rasulullah SAW ketika datang ke kota Mekah pada saat Hudaybiyah itu hanya sekitar 1.500-1.700 para sahabat. Hanya sekitar itu. Jumlah umat Islam yang datang berumrah, yang terhalang umrah dan harus kembali ke kota Madinah, tak boleh umrah pada tahun itu hanya sekitar 1.700 orang. Namun ketika datang menaklukkan kota Mekah hanya sekitar 4 tahun setelah itu, datang dengan 10.000. Ini sesuatu hikmah yang luar biasa. Ketika negeri sudah mendapatkan aman, manusia gampang masuk agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasulullah menebarkan dakwahnya dengan leluasa, para sahabat berdakwah dengan leluasa ketika keamanan itu ada, sehingga pertumbuhan jumlah umat Islam setelah Hudaybiyah itu begitu cepat, sehingga Hudaybiyah itu sendiri Allah katakan itu adalah fatham mubina, kemenangan yang sangat nyata. Kenapa? Di dalamnya terwujud keamanan sehingga agama Allah tabaraka wa ta'ala menebar di permukaan bumi dengan sangat cepat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, secara materi itu yang bisa kita sampaikan, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang menyaksikan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga memberikan kepada kita semangat untuk menebarkan keamanan dimanapun kita berada. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat kita beraktivitas, di pasar kita, bersama siapapun kita beraktivitas, jauhi kezaliman yang akan mengancam seluruh yang namanya hak manusia, dari harta, dari kemuliaan dirinya, dari nama baiknya, dari hartanya, dari keluarganya. Jauhkan hal-hal yang bersifat kezaliman, karena itu diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang aman, dan kemudian negeri yang diberkahi, dan semoga Allah memperkuat keimanan dan amal soleh penduduk negeri ini sehingga mencapai janji Allah yang berikutnya di dalam Al-Quran surat An-Nur tadi, mendapatkan kepemimpinan di permukaan bumi bagi umat Islam dan kokohnya agama di bumi Allah tabaraka wa ta'ala, dan rasa aman yang akan menggantikan rasa takut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin, ini secara materi yang bisa saya sampaikan. Beberapa waktu sebelum datangnya waktu azan maghrib, kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita ada ilmu untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.